Wanita ini adalah sekretaris yang sengaja pakai handuk doang, padahal di ruangan itu dia bersama bosnya yang merupakan suami orang. Ternyata wanita ini sudah merencanakan sesuatu yang jahat, dia mau tidur dengan bosnya itu. Tapi di sini bosnya tidak tergoda karena dia ingat istri dan anaknya di rumah. Gak mau nyerah, wanita ini pun naik ke atas meja sambil memperlihatkan badannya yang mulus. Di sini bosnya pun udah gak tahan dan coba mengusir wanita itu. Karena melihat bosnya yang tetap gak mau, wanita ini pun panik dan langsung nekat membuka handuknya. Tapi ternyata bosnya tidak tergoda karena dia tidak mau berdosa dan masuk neraka. By the way, yang mau masuk surga, aminkan dengan like dan subscribe. Terus komen, aku mau masuk surga, amin.